Hello, welcome back with me and AE86 and we are the Earth. Panas banget, lagi dalam spray boot buat boxy. Jadi kita ini spray boot buat boxy, kalau oven tuh yang ini. Tuh kita lagi ngecat rangka erekingnya Alvin tuh. Ngecat rangkanya di dalam oven. Ya nggak? Keren dong. Ini itu kita pakai speed shaker, super deep black rangkanya doang. Clearnya juga pakai yang HS, soalnya hitam, jadi gue pengen banget mengkilat sih. Gitu. Oke, kok jadi bahas racking sih? Oke, ini gue mau bahas AE86. Ini gue lagi QC sebelum, jadi ini preparation sebelum dicat ya pokoknya. Kita lihat-lihat surface-nya, kalau ada yang kurang-kurang gue iseng-iseng bawa amplas juga nih. Oh masih terlalu kasar nih, gue gosok gitu. Iya. Ngecek-ngecek nih. Jadi ini nggak boleh nih, kalau ngerata gini kita gosokin dulu. Terus nanti gue tanda-tandain lagi. Mana-mana yang kurang nanti perlu didempul tipis-tipis. Kita dempulnya pakai yang putih ya, kalau udah mau kayak gini. Jadi dempul hijau udah gak dipakai. Biar keras, mantap, perkasa lah dempulnya. Gitu bos. Jadi ini engine bay kita udah gosok-gosok. Nanti beberapa nanti kita mau copotin lagi nih yang lupa dicopot. Kayak booster rem. Terus kayak gitu-gitu tuh. Apa sih ini namanya? Master coupling segala macam kita lepasin. Terus nanti kalau kaki-kaki, kita ini karena buru-buru banget udah dikejar target. Untuk kaki-kaki bawah nanti kita di lift langsung ngerjainnya. Jadi copot bentar, kaki-kaki dicetin, kita cat kolong. Jadi nggak dimasukin ke kart troli. Kenapa? Karena ini udah terlalu mepet banget sama deadline. Gitu. Tapi kita tetap mau sempurna. Karena sebenarnya yang lama banget malah di bagian interior. Walaupun nantinya tertutup, cuman kemarin di interior itu, di deck bawahnya, kemarin ada bolong satu, udah kita tutup. Dan kedua, kunci lu. Bang. Yang kedua, kemarin banyak peredam aspal alias peredam bakar di bawahnya. Nah itu kita bersihin dulu, kita pakai soda api, kita gosok sampai hilang. Jadi ini nanti super clean surface bawahnya, jadi super gloss banget. Andai kata nggak pakai karpet nantinya ditrondolin tuh, dalemannya sampai sama luar nggak ada beda mengkilatnya gitu. Jadi kita semua bahan, semua cat sama luar dalam, jadi sampai kolong, sampai dalam-dalam mengkilatnya jumawa. Gitu. Jadi ini bisa dilihat ya. Ini aja masih epoxy aja udah mulus. Tapi ini masih kita gosokin lagi biar sempurna. Dan semua karet penutup-penutup itu kita lepas. Nah, karet penutup ini buat apa? Gunanya kalau ada air, memang buat ngebuang air. Dan kalau nggak dipakai, contoh kayak kemarin kalian lihat marks-nya Arif Muhammad tuh yang viral banget, laku 500 juta. Kemarin tuh kalau lihat interiornya itu full lumpur. Nah, gue pikir bekas banjir kan. Gak tau pas lagi lihat di video, mobil tersebut tidak ada penutup ini. Penutup. Nah, ini nih buangan air nih. Gue nggak ngerti sih buangan air atau apa sebenarnya. Tapi yang pasti tuh karet. Nah, kalau tutup itu nggak ada, air tuh masuk. Nah ini nih. Nah, air masuk jadi lumpur. Mobilnya jadi kayak bekas banjir dan kotor dan bau. Pun semua kalau ada knalpot bocor apa jadi masuk ke dalam juga, jadi itu penting banget. Mungkin yang suka luput juga orang nggak lihat ada itunya, kayak kemarin yang gue lihat di marsnya Arif Muhammad. Bener atau enggaknya sih gue nggak soto ya, cuman menurut gue, prediksi gue itu, jadi mobilnya bukan bekas banjir tapi emang karet itu udah hilang gitu. Jadi itu penyakit ya, itu penting banget guys, dan itu harus wajib baru kalau udah sampai rusak gitu. Oke, terus untuk di belakang, sorry ya, ini gue rada trauma nih, gue pernah jeblos di sini. What? Mungkin nggak terlalu berat apa gue. Untuk belakang kemarin yang parah banget itu di bagian ini, ban serep. Ini kita udah bikin kayak baru semua, udah nggak ada bolong lagi. Nah ini bolong ini wajib juga tetap ada ya. Buat buang-buang kalau kita bersih itu, buang airnya di belakang ada juga. Dan ini buat fuel pump segala macem. Tinggal kita rapiin bagian dalam. Bagian dalam kemarin kita ada yang dilas juga. Jadi nanti sebelum dicat ini kita mau dempulin dulu
diratain lagi. Takutnya kelihatan kan. Walaupun ketutup tetap semua harus clear karena ini mobil legend alias legendary car. Oke. Mobil impian anak bangsa lah. Kok anak bangsa? Semua anak lah. Yang menurut gua apalagi ini sebenarnya ternyata Trueno GTS. Jadi ini termasuk rare ya. Baru ketahuannya terakhiran lagi. Aslinya harusnya warnanya merah. Cuman karena kagok STNK-nya udah putih. Jadi nanti tetap kita cat putih guys. Tapi putihnya gimana dan kombinasi warnanya gimana nanti itu masih rahasia dari kita. Jadi kita belum bocorin gitu. Oke. Jadi sebenarnya yang ngecat tuh sebentar guys. Ngecat tuh sebentar. Kalian contoh ya. Ini gua lagi ngomong kayak gini, itu rangka e-racking udah setengah kecat. Tadi padahal belum dicat. Nah, ngecat tuh bentar. Beneran, bentar banget ngecat. Tinggal boy. Nah, yang lama itu preparation. Makanya ngecat kenapa bisa sebulan, dua bulan. Tergantung kondisi mobil, kenapa ya ini. Ada yang nggak rata digosok. Ada yang penyok diketok. Ada yang kasar gosok. Gosoknya dari amperas 180 ke 240, naik lagi ke 800, naik lagi ke 400 dulu, 800, naik lagi ke 1000, naik lagi ke 2000, dan sebelum dicat naik lagi ke 5000 kalau di kita ya. Damn! Jadi itu yang bikin lama, gosoknya aja step-stepnya banyak banget gitu. Udah kayak lu pijet di tempat pijet, step-nya banyak. Asik sih. Nah, jadi kalau apalagi di mobil-mobil yang restorasi full kayak gini ya, itu preparation tuh paling penting karena ngecat itu andai kata nyuci tuh ngecat tuh kayak cuma nyiram gitu loh. Kayak nyuci mobil pun nyiram sebentar kan, yang lama itu nyabuninnya, ngelapnya, detailingnya. Nah, itu sama gitu. Sama terjadi di ngecat mobil. Jadi daripada udah dicat dan ngulang lagi apalagi buang bahan dan kita catnya di sini enggak pakai yang murah-murah gitu, jadi kalau gagal satu panel ya udah kerasa gitu kebuangnya. Apalagi kita margin dari kalau ngomongin margin, udahlah. Pokoknya intinya kalau di sini kita harga sebenarnya emang karena kita lagi promosi juga, jadi harga kan nggak mahal. Jadi pakai bahan mahal tapinya. Jadi ya kalau sampai ada permukaan-permukaan yang gagal dan diulang, ya sebenarnya nggak untung gitu. Tapi walaupun begitu, untung nggak untung kita tetap harus maksimalkan mobil customer. Maka dari itu kalau mobil-mobil penting seperti ini, benar-benar gue turun tangan, bantuin gosok, pilihin satu-satu. Nah kayak gini nih masih kurang, kita gosok lagi. Ini kan bekas sealer nih ya, bekas sealer kaca. Walaupun nanti ketutup sama sealer kaca, gue takutnya nanti malah bikin bocor gitu. Jadi gue bantu pilihin, kita gosok-gosokin. Kayak gini nih masih nggak rata, kita gosok. Walaupun nanti emang para-para suhu kita di sini, para-para ahli-ahli kita di sini pasti lihat. Cuman waktu gue ngebantu aja lah, ngebantu cek gitu. Mantap. Dan sebelum cat, nanti gue cek lagi. Kalau emang semua udah clear, baru kita naik cat gitu. Jadi pokoknya harus rata banget semua dan harus kayak OEM, apalagi di sini ya. Ini ngejar OEM look juga kan, jadi harus ngalahin pabrik deh kerjaannya. Tenang aja om, tapi kita bisa. Oke, pokoknya yang kepo-kepo ini langsung aja cek di Earth Premium. Kita udah masukin foto-fotonya juga, bisa kalian cek pokoknya di Earth Premium atau tujuh Instagram kita ada di sini linknya. Jangan lupa juga sampai akhir bulan masih ada promo buy one get one buat di Earth Industry. Langsung dicek aja guys, dan jangan lupa subscribe dan komen biar gua lagi sibuk-sibuk gini tetap bikin konten buat kalian juga gitu. Dan mudah-mudahan nih ada pengerjaan sedikit, kalian rada seneng ya kebanyakan ya kan. Gue lagi istirahat di vlogin. Nah kalau kayak ini hari ini kebetulan gue datang pagi banget tadi, jadi udah rada nyantai siangnya. Gak siang juga sih, ini baru jam berapa ya, ini baru jam 10:30 sih, tapi udah nyantai banget karena tadi gue udah atur semua, jadi bisa langsung bikin konten buat kalian juga gitu. Oke, jadi kalian bisa lihat juga tuh sampai dalam-dalam situ, dalaman pintu. Dari tadi di situ aja, nah, bukannya nongkrong gitu. Emang digosok dan banyak banget yang dikerjain. Nah, contohnya itu kita udah ngomong berapa menit nih? 8 menitan kali ya. 8 menitan. Tapi masih di situ terus. Jadi hitungan kasar kayak sehari tuh berapa panel doang, tapi itu memang balik lagi persiapan. Kalau udah ngecat sih gua akuin ngecat kalau emang siapnya sore, besok paginya udah naik cat.
sorenya tuh mobil udah lagi healing di oven, kita lagi bakar di, kita bake di oven gitu. Jadi sore tuh udah nyantai. Kalau siang ya malamnya jam 8-an gitu udah lagi di bake di oven gitu, biar mateng. Terus nanti kita biarin kristalisasi dulu di dalam, nanti keluar self healing lagi di atas mata, di bawah matahari. Walaupun oven tetap ya butuh matahari karena oven itu buatan manusia, matahari itu buatan Tuhan Allah, enggak sih? Maksud gue gini, karena kalau di oven itu gunanya sebenarnya menghindari pas lagi ngecat itu ada debu, ada binatang, ada segala macam. Pokoknya itu oven itu adalah ruangan steril, dan bagus enggaknya itu tergantung dari blower dan daya hisapnya si oven itu sendiri gitu, blowernya segala macam. Terus ada dryer atau enggak, kita kebetulan di sini pakai dryer juga catnya si buat kompresornya, jadi air tuh nggak masuk ke spray gun gitu. Dan oven juga pentingnya buat nge-bake awal, jadi catnya udah mateng dulu baru dikeluarin, jadi benar-benar nggak ada kotoran nempel. Dan kalau udah di oven biasanya sih tanpa perlu heavy polish alias poles-poles abisan gitu, kalau kalian mau dibikin ada kulit jeruk nggak usah dipoles, langsung di wax aja beres gitu. Kecuali emang mau dibikin mirror finish, baru kita harus ngilangin si orange peel-nya itu dan baru dipoles lagi. Temen, kalau Orion biasanya sih tetap ada orange peel sedikit, nggak dibikin mirror finish, karena mirror finish itu bisa dibilang baru ya. Kalau bilang di restorasi, orange peel alias si kulit jeruk tuh penting banget. Karena kalau mobil standar ori itu pasti ada kulit jeruknya gitu. Dan kulit jeruk itu yang berpengaruh bisa dibilang mobil kalian cat ori atau enggak. Dan kita di sini biasanya mengikuti kulit jeruknya Toyota seperti apa, Nissan seperti apa, Mercy seperti apa, BMW seperti apa, itu semua beda-beda kulit jeruknya. Karena memang kulit jeruk itu dari gimana kita penyetelan di spray gunnya dan bahan catnya dan teknis ngecatnya itu ngaruh banget guys gitu. Oke, jadi mungkin sudah topik begini dulu, mungkin gue udah kebanyakan bacot dan mobilnya masih begini-begini aja digosokinnya karena emang lama banget guys. Gue pengen banget ini mobil sempurna karena salah satu pilot project restorasi kita lah. Jadi salah satu contoh pekerjaan kita nanti ya gitu. Jadi gue pengen banget bikin ownernya puas. Jadi ya, ditunggu aja jadinya gimana. Nanti kalau udah di chat langsung gue update lagi buat kalian. Jadi thank you for watching and be the best on earth. See you guys.